Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Isu pengampunan Najib, UMNO guna desakan politik, kata Muhyiddin Yassin. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mendakwa UMNO menggunakan desakan politik dalam usaha mendapatkan pengampunan diraja untuk bekas presidennya Najib Razak. Muhyiddin Yassin berkata permohonan pengampunan melibatkan prosedur tertentu dan Perikatan Nasional faham bahwa ia di bawah bidang kuasa lembaga pengampunan. Setahu saya, sesiapa pun boleh mohon, namun UMNO menggunakan desakan politik, katanya, seperti dipetik utusan Malaysia hari ini. Muhyiddin Yassin enggan mengulas berkenaan kemungkinan penglibatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam permohonan Najib selepas Anwar berkata dia akan turut berada di dalam lembaga tersebut. Semalam, Anwar menyangkal akan wujudnya konflik kepentingan dalam penglibatannya kerana keputusan akhir sama ada untuk memberikan pengampunan atau tidak kepada bekas Perdana Menteri itu adalah di bawah bidang kuasa tunggal yang di-Pertuan Agong. Pada 7 April lalu, Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO sebulat suara untuk menghantar memorandum kepada Yang di-Pertuan Agong bagi memohon pengampunan penuh untuk Najib Razak. Ia selepas permohonan Najib untuk menyemak semula sabitan dan hukuman terhadapnya dalam kes rasuah SRC International berjumlah 42 juta ringgit Malaysia ditolak Mahkamah Persekutuan dengan keputusan 4-1 pada 31 Mac lalu. Terima kasih kerana menonton.